Halo, Brutal Head sekalian, ketemu lagi dengan saya Aditya Prakoso di channel Brutal Mind. Dan untuk episode kali ini saya akan sedikit mereview tentang rilisan terbaru. Dan kebetulan ini adalah band Indonesia yang baru-baru saja ini dirilis oleh label luar. Dan labelnya adalah Comethos, dan band ini berasal dari Jogja. Antropopagus Depraviti. Kebetulan ini juga band dari brother-brother saya sih. Untuk personilnya ada si Eko Aryo Widodo di gitar, dan ada Rama ini drummernya Depravat Murder juga, Ipigurit, dan banyak sih proyek dia. Mumpung masih muda, banyakin diskografi. Dan ada juga Wiwit dan Pandu, dan gitar duanya ada Riku itu kalau nggak salah gitarisnya Stagnated ya, dari Malang. Pasti pada tahu lah, jadi gila itu, tapi nggak tahu sekarang kemana. Ini berisi 8 track. Durasinya agak panjang sih, tapi kalian pastinya bakal enjoy dengerin ini album. Karena kebetulan saya udah denger sebelum ini rilis. Karena saya dulu jadi operator ketika Rama track drum. Pada waktu itu saya megang di musical studio. Kebetulan Rama track drum di sana. Ini untuk cover digarap oleh John Sick, the master of John Sick. Dan ini juga ada beberapa guest sih di beberapa track, ada 2 track kalau nggak salah. Bentar kita lihat covernya dulu. Ini ada guest lead gitar di track Mantra. Ini diisi oleh Pak D. Alvan. Tahu kan dari Demented Heart. Pendekar gitar dari Kediri. Dan kebetulan Demented juga kan rosternya Brutal Mind kan. Saya udah gak sabar nih Demented ini. Gak tahu mati gue enggak ya. Dan ada juga guest vokal pada track Temple, itu diisi oleh Josie Bima itu satu band sama Rama juga di Invigorate, dan beberapa project lainnya itu ada Innocent dan Preparation. Ini juga sama si Rama sih. Dan ini juga ada guest vokal dari Mr. Oki dari Death Vomit yang isi di track Ruthless Nation. Dan mixing masteringnya ini kebetulan yang garap juga engineer-nya Grogot, si Mas Indra Cahya Komeng. Juara lah itu anak. Dan untuk logo saya suka sih logonya ini digarap sama Mas Ferry ya, kalau nggak salah. Bentar kita lihat. Ah iya, oke, okay. Digarap oleh Mas Ferry Mitologi Art. Dan Mas Heri juga yang nge-revamp logonya Grogot supaya lebih sopan dilihatnya. Saya suka banget sih garapan beliau. Dan untuk layout sendiri ini digarap oleh Pungki dari Murtad, vokalisnya Murtad, Mr. Fuck Illustration. Jadi buat kalian pecinta-pecinta musik ala Discharge, Devangelic, kental lah ini album. Kalian harus punya ini. Ayolah support ini, bisa dibilang pahlawan lokal lah, bisa menembus label luar. Dan ini labelnya gila juga sih, Comethos. Jadi kebetulan juga Brutal Mind jadi titik distribusi kalau nggak salah untuk CD dari Anthropophagus ini.
kalian bisa order via Brutal Mind, bisa via Bukalapak atau via admin, ataupun via distributor. Banyak kalian bisa order dari mana aja sih. Kalau dari Brutal Mind order linknya banyak. Ini gila-gilaan, kalian wajib punya. Terima kasih dari saya. Sekian dulu review rilisan terbaru untuk episode ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.